Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan puisi mengenai kemerdekaan Indonesia. Saat kulihat semua orang kini tertawa, berbahagia, senang tanpa melihat. Apakah mereka melihat cucuran darah di puluhan tahun yang lalu? Cucuran darah berjatuhan di langit Indonesia. Inilah Indonesia, negara dengan 1000 pulau, negara dengan 1000 ragam, negara yang disebut surga oleh negara lain. Tapi semua yang tidak tahu yang dilakukan pahlawan terdahulu. Mereka berjuang merebut dan menyerahkan nyawa, bahkan anak umur 5 tahun dijadikan korban brutal oleh para teroris. Kini sekarang kita bisa bersenang-senang. Tapi lihatlah air mata manusia-manusia Indonesia. Lihatlah mayat-mayat Indonesia yang dijadikan sebagai bahan pembuatan gua Jepang. Di manakah hati mereka? Aku bertanya, di manakah hati mereka? Tapi sekarang sedikit pun yang mensyukurinya. Tidak melihat ribuan tahun lalu masih bisa bersenang-senang tanpa memikirkan Indonesia terdahulu. Jadi kita Indonesia, berubahlah, berubah dan berubahlah. Jadilah negara yang selamanya merdeka agar tidak dijajah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.